Maybe 1.0 ke 1.3 ni? 1.3. 1.3 tahun? Tahun 2008. 2008, kita dah pasang ke dalam tu. Okey, jom. Start engine. Kita pergi test drive. Kita tengok. Ada beza tak start engine? Ya, ada kuat. Ada kuat? Cepat lah? Cepat lah. Biasa. Okey. Aircon pula. Okey, ni suhu rasa kan? Ha, suhu rasa. Ni baru sejuk? Ha, baru sejuk. Okey, macam baru you tengok dalam TikTok kan? Ha, tengok dia. Okey. Berapa bulan we? 3 bulan ada kita? Lebih lah. Lebih? 4 bulan? Ha, 4 bulan. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Okey, ni baru boleh pasang we ya. Okey, ni saya tutup paling minimum. Okey. Okey, baru on aircon kita tengok. Okey, kompresor pusing cantik. Oh, dah sejuk. Satu saat, dua saat sejuk. Dah sejuk, tak ada sepat. Biasa nombor satu tak ada buka ni. Tak ada buka? Tak ada. Suhu paling minimum ni, lagilah. Biasa pusing ni bakar. Kalau ada kapun ni. Max. Okey. Sejuk? Ni kita test dua keadaan. Ni memang enjin akan jadi, ingat lah. Kita biasa kan, kita bertahuan, we bertahuan. Jadi kita test dua keadaan. Ini kita guna paling high. Blower ni pun kita guna nombor 4 paling hard, nak bagi berat pada beban pada kereta. Tetapi Pawi sahaja tahu kereta ni, kereta Pawi. Macam ni, macam mana buat kereta, kita guna aircon besar pun macam mana. Ada rasa perubahan ke tidak? Okey. Okey, jom kita pergi test drive. Kita ada mana ni? Asli apa ni, Balakong. Balakong. Okey, Balakong Tamat Impian. Oh, ni maybe manual. Lain lepas kelas ni. Lain dia rasa itu teruk apa ni? Akak kata dia kereta dah nak pergi eh. Dulu nak jalan pun susah, dia apa ni, macam engine locking. Okey. Bunyi loceh kan. Geri. Bunyi loceh. Ni masuk gear, akak kelas lah kereta nak gerak kan, bila tekan minyak kan. Itu dia. Tu beza dia auto dengan manual. Kalau auto masuk gear D tu, baru masuk gear. Kita pergi highway. Okey, pusing. Dekat 4 bulan ke 5 bulan ni. Alhamdulillah, baru boleh pasang. 2 bulan kita stok. Dua tengok status eh, habis ni buat lagi. Sepes-sepes-sepes habis aja, lepas tu pun nak pindah. Tu kata rezeki ni dia semuanya daripada Allah we. Semuanya daripada Allah. Kita jumpa ni pun kerana Allah, alhamdulillah. Oi, langit gelap pun ni hujan. Alhamdulillah. Betul? Ada rasa. Betul ya dia. Dia tiga rasa senang. Yang jadi berat. Jadi berat eh? Tengok. Ni dia dua. Rasa dia tiga kita masa kita lancar macam ni. Kita sebab macam ni. Jadi berat ni. Lagi pergi. Ni tiga-tiga tekan nak pergi lagi. Alhamdulillah. Tengok. Sedap. Sedap kan? Meter dia. Biasa saya memang macam ni bawa meter. Saya pun tak perlu. Masuk-masuk jalan besar tak pandang belakang. Tak ada. Tak ada. Wah, biasa dia tiga. Kita duduk macam ni. Memang dia ada berat lah. Berat kan? Ni tambah ni berdaki ni. Area ni, jalan ni berdaki ni. Tengok depan tu naik bolok bukit. Biasa gear 5 saya masuk. Sini pun kalau kita beri, saya beri gear 5. Brek, depan tu tekan berat. Berat. Yang ni? Ini beri yang okey. Tengok, 80. Tak payah buat apa. Alhamdulillah. Ini tak beli yang tu, beli yang ni semua sudah buat. Sama juga. Oh, macam-macam dah, rupanya Toyo. Tapi pakai yang ni beza Beza sikit lah. Alhamdulillah. Ada kuat lah. Dan kita naik bukit. Sini dia ada bukit. Biasa tanya bawa. Gear 2. Okey, gear 2. Jadi kita guna aircon paling tinggi. Okey, sebelah sana tu bukit. Masuk Pawi ya ni. Kita U-turn. Ni kita tu bukit. Tu bukit. Sebelah kanan tu kita mendaki. So kita akan guna aircon paling high. Ya, kita tukar aircon paling high. Suhu pun paling sejuk. Kita tengok. Ni lagi sejuk lah. Owner dah pakai luar pendek. Biasa dia dua saya naik, dia mesti bunyi. Biasalah. Ni kita tengok saya buat. Tamu juga saya bawa.
tengok. Ini dah kuat. Dekat. Ha, dah kuat. Betul kita tadi pun kuat. Biasa tadi bawa enjin pun okey bunyi. Ini tak ada. Alhamdulillah. Batu wi, basic saya mudah tentang booster ni kan. Saya tahu, saya hanya tahu tentang booster. Tapi kereta owner sahaja tahu. Di jalan raya. Memang macam tu. Ada satu lagi kita U-turn bawah itu. Okey. Dia dua juga. Dia dua juga. Mesti bunyi lock itu. Nampak. Tadi tengok tadi beri saya masuk dia dua saja. Beri U-turn pun dia dua. Biasa dia satu kan. Kalau tidak memang dia satu lah. Dia nak saja guna dia dua. Dia sebab nak sedap. Kalau tidak lagi kita pun jadi tersungguh-sungguh. Tapi ya, kita naik pun kereta pun mana ada rasa lucky macam tu. Ada rasa macam ni kan. Bawi kerja depan lori kan? Semua. Okey. Romati pun saya masuk. Depan lori pun saya masuk. Tengok. Sekarang ni kita bersembang dengan profesor dia adalah pemandu. Tengok. Ni kereta ni kereta dia. Lagilah memang hari-hari di atas jalan. Ketika pun kita beri 40, 60 pun kita buat. Tu simbol enjin tu memang nyala ke? Memang nyala. Memang nyala tu buat benda sensor. Dengan itu saya tarik dia ada bunyi. Semudah lah. Itu yang keluar sensor tu. Mula-mula beli satu minggu saya ingat. Sudah duduk bengkel bawa main. Kenapa? Jack rocking. Buat balik kampung itu hari satu minggu satu kali. Lepas tu test dengan Wira. Lepas tu lah dia jadi rocking je. Tak sedap lah. Aircon pun. Saya buat aircon apa tahu berapa? Dekat 3,000. Tengok aircon. Bawi dia buat sampai 3,000. Baru satu tahun pakai. Tu kiranya dia tukar. Semua. Tukar baru lah cerita dia. One set. Depan, belakang, tangki, air semua. Kipas. Semua tukar baru. Tapi aircon macam masa asal tak tadi lah. Macam tadi juga. Yang ni pasang booster ni rasa lah ya. Mereka aircon situ. Gear 2. Saya gear 2. Okay, ni gear 2. Saya memang beli dulu sini. Saya tengok kereta sana. Saya tukar. Tengok, ada lagi lah. Tengok. Panjang lah tu. Tersentuk itu. Biasa dia lho memang dia lock ya. Apa boleh dengar. Dia bunyi macam Patah ratu. Macam patah ratu. Dia sebab kadang-kadang penuh mesin lah hit tu. Dia teratuk. Alhamdulillah. Tiga pun okay, jalan tanya. Alhamdulillah. Saya memang tak ada selu bawa kereta bang. Saya ada anak ke, saya ada bini. Isteri yang mengandung pun saya memang hantar macam ni. Tak apa. Yang penting dia sebenarnya bagus macam tu. Barulah jalan tak jam. Bisik saya tau. Tapi tu akan dilanggar. Tapi itulah Awi. Kita berhati-hati. Ya, kena berhati-hati. Sebenarnya kena berhati-hati. Orang langgar pun kita berhati-hati, orang langgar kan. Kita ada juga kan. Dunia macam mana kan. Kita tak tahu lah. Sebab kita tidak ada hati. Sebenarnya bawa laju lagi lah kita berhati-hati. Sebab kita dah tahu dah kita tengah laju. Lagi kita alert. Betul lah bang. Ada rasa lah. Tidak. Aircon pun sejuk lah. Okey, ni selur balik. Ni saya selurkan balik. Undur lah kita. Rapat. Saya macam ni dulu. Oh, ya ke? Gigi stand jugalah sebelum ni. Tak ada, satu orang ya. Bukan kata tak nak kawan ramai, tapi cuma kita kerja dia orang tanya titi ke apa. Tak ada lah. Kita buat kat rumah. Tapi tak kat saya world flat ni susah nak buat itu, nak buat ni. Yalah. Terhad. Terhad. Ni sudah dua kali tu kat depan. Dulu SE2, sekarang sudah pasang S1. Belum pasang yang tu, saya ada buat bumper belakang kan. Apa tengok belakang lain. Banyak. Dah kacau habis lah. Habis kacau. Okey. Weh. Sekejap. Buka pintu dulu. Bagi cerah sikit. Okey. Weh. Cuba ulang sikit, weh. Ulang macam mana? Ulang. Macam tadi lah. Sebelum pasang macam mana, ni selepas pasang macam mana? Kita nak cakap lah. Ni benda ni, belum pasang kandungan saya naik bukit yang tadi. Biasa saya naik bukit. Dia dua pun, dia sudah locking. Tapi saya masuk dia dua tadi saya break apa
Saya tekan saja gear 2 sudah, dia sudah laju pergi.